ciri khas partai modern itu harus melakukan pendidikan politik. Pasca pemilu 2014, Partai Nasdem tidak lengah dan langsung melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik. Jadi setelah pemilu 2014, Partai Nasdem meraih 36 DPR RI, kemudian sekitar 3.800 anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, sehingga kami ingin, Partai Nasdem ingin melatih seluruh anggota DPRD ini supaya bisa melakukan tugas-tugas konstitusionalnya. Dilakukanlah sekolah legislatif.